Oke, kali ini konten gimana caranya untuk ball bearing yang macet. Ya, ini benar-benar macet agar bisa kita gunakan kembali. Yang perlu kita lakukan, ya, ini lihat ball bearingnya ini kan sudah berkarat ya. Ini karat. Dan ini bagian dalam ini macet total. Oke. Yang harus kita lakukan adalah memberikan anti ini dulu, anti karat, dan kita semprotkan pada bagian ini. Oke. Kita semprotkan pada bagian dalamnya. Kemudian kita cari sesuatu yang bisa menahan bagian tengahnya. Oke, kebetulan ini saya gunakan tutup ini ya, bisa di bagian tengah seperti ini. Kemudian kita isi lagi pelumas atau penghilang karatnya, lalu kita tekan sampai nanti bisa bergerak perlahan. Oke, ini sudah bisa. Sudah bisa bergerak, perhatikan, kita isi lagi. Ini ya, bisa bergerak, kita cabut dulu, kemudian kita lihat. Isi lagi agar benar-benar rontok sisa karatnya. Oke, sudah berhasil.